bawain Tino es serut buah ini. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Baby Dinat. Ini vlog aku. Tonton aku terus ya dan subscribe ya. Soalnya subscribe with dan bayar gratis. Babak final akan dimenangkan oleh siapakah babak final? Ada Dimas, Jentun, Dina dan juga Rao. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Semua udah siap? Siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bino es serut buah, Bino Bino es serut buah, Bino Bino es serut buah. Aduh, aku pengen deh Bino es serut buah. Iya, aku juga pengen lagi. Panas, pengen yang seger-seger. Iya, itu kayaknya tuh mengganggu gitu loh. Kalian ada yang bawa nggak? Gimana mau? Misalnya mau beli itu harus pakai uang. Kita semua yang ada di sini nggak bawa uang. Aduh. Kita biar seger ngapain ya? Iya. Aduh, mana panas banget lagi, pengen yang seger-seger. Gimana kalau kita mandi aja yuk ke sungai yuk? Ayo, let's go. Oke. Lah, anak-anak tadi kemana ya? Sepi. Pada kemana? Ada Bu Yayu. Bu Yayu. Iya, Mama tadi apa? Tahu Dinar enggak? Oh, tadi pada ngeluh kepanasan terus mau ke sungai. Astaga, ke sungai mana? Yang itu loh Mama, yang deket Bedong. Iya. Oh, ya ya, makasih ya Bu Yayu. Ya, ya, ke mana? Mau beli teh biasa. Oh, ya, ternyata Dinar tuh ke sungai tuh sama temen-temennya. Sepertinya anak-anak pada kepanasan gara-gara lomba balap karung tadi kali ya. Pasti mereka seneng banget kalau Mama Ta bawain Tino es serut buah ini. Ah, Mama Ta mau ambil box coolernya dulu ah. Nih bakalan Mama Ta penuhin sama es Tino buat mereka. Pino es serut buah ini bahannya terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Terus ada tambahan vitamin B kompleks. Dan yang penting nggak bakal bikin batuk. Jadi aman buat anak-anak. Nah, udah selesai. Ya udah. Mama Ta mau ke sungai dulu nyusul anak-anak. Bawain Pino es serut buah. Udah sampai sungai nih anak-anak mana? Oh, itu apa mereka pakai baju merah? Aduh, anak-anak, kalian ngapain? Kok lemes gitu? Basah-basahan lagi? Capek Mama Ta. Kita habis lomba, nanti masih lomba lagi. Jadi kita cari yang seger-seger nih. Iya Mama Ta, tadi panas banget di sana. Padahal Mama Ta udah stok yang pasti segernya. Hey. Apa? Ayo, Mama. Pino es serut
Pino es serut buah. Satu ya. Ma, ini cara makannya gimana, Ma? Iya, gimana? Wah, ini harus ambil blender sama pisau nih buat iya, buka sama buat nyerut ya. Iya, Ma. Gak perlu dong, karena di dalam kemasan Pino es serut buah udah ada sendok dan gergajinya nih. Wow. Kalian tahu gak caranya gimana? Mama tak kasih kalian sendoknya satu-satu. Terus kita praktekin nanti. Nih, di sendoknya ada gergajinya nih guys. Tinggal dicolokin ke dalam cupnya, terus diputer. Satisfying banget kan, diputer-puter. Kebuka deh. Nih. Wah, punya Dina sama Mama Tata sama rasa anggur. Iya, aku rasa strawberry. Lalu, habis itu kita serut-serut. Serutnya gimana? Enggak. Gini nih mama kata mama tak kasih lihat ya. Strip. Oh gitu. Iya dong. Tinggal kita. Ini kita serut. Kalau udah kumpul langsung aja yuk kita makan. Oh iya nih. Kumpulin. Esnya lembut banget ya. Iya. Salju. Wah, seger banget lagi. Iya, buahnya tuh seger banget. Enak. Bener kan? Enak kan? Apa kata Mama Ta? Cobain dong yang rasa strawberry. Nih, rasa buahnya kerasa banget Mama Ta. Buahnya semua tuh enak banget. Gak cuman itu Dinar. Pino es serut buah itu juga kaya akan vitamin B kompleks. Terus dia itu terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Habis gitu gak bikin batuk guys. Jadi boleh dong Mama makan banyak-banyak? Wah boleh, kalian harus borong stok di kulkas kalian. Makin semangat lagi gak sih nanti lombanya? Iya. Semangat, nanti masih ada lomba lagi. Enak gak? Enak ya? Enak kan? Ma. Enak kan? Apa sayang? Di rumah masih ada stok lagi gak, Ma? Oh jelas ada dong. Mama tahu udah stok banyak banget di freezer buat dia. Nanti berarti aku bisa makan semuanya. Pino es serut buah ini gak bikin batuk, jadinya aman buat Dinar, apa jentut, Yuki, dan semuanya. Wah, asik banget. Besok sebelum lomba, aku mau makan Pino es serut buah dulu deh. Biar semangat, ya gak Dinar? Iya, jentut, bener. Wah, asik banget nih. Yaudah, Ma, aku mau pulang dulu ya. Aku mau lanjut lomba. Oke. Lomba? Iya. Aku udah semangat lagi kan sekarang? Iya, makasih ya, Mama.